Turnamen bola voli Board Manager Cilacap Cup tahun 2022 yang mana pada sore hari ini mempertemukan tim-tim tangguh, yaitu Merin akan ditantang oleh tim KKR Takbut, yang mana kemarin perlu diketahui juga untuk KKR Takbut masih bisa dipecerlungi oleh tim dari HSE. Mampukah pada sore hari ini dia membalas kekalahannya sehingga dia masih bisa berhitung menaik masuk semifinalnya? Akan kita saksikan bersama-sama pada pertandingan sore hari ini. Di kubu Merin sudah terlihat pemain-pemain handal yang sudah tidak asing malang melintang di dunia pervolian Kabupaten Cilacap. Di sini ada Funa nomor 25, Yuda, Nova, Aji. Khusus Aji didatangkan dari Kabupaten Magelang. Ada Yoga dari Sadang. Ada Damas Jalai Jalan Jawa, ada Pak Turino, si Raja Tarkam tahun 2000. Ya, saya.
Angkat bola sudah barisan Edi. Oh, kena cantik. Oh, terlalu jauh. Kita bola 10 sama. Kemarin kurang aja, apa ya?
Terima kasih Mas Carlos. Game 25-21 untuk Merin. Set pertama dimulakan oleh Merin. Apakah set kedua apakah bisa disusun? Tidak cantik. Apa bola siapa di sana pun. Oh, cantik sekali poin. 1-0. Siapa di sana? Oh. Poin 3-0. Kuburannya kayak Tony ya. Terlalu bersemangat. Bena bola 8-17. Umpetan baik pak. Ah, ambil orang. Dibalas. Ais alasan si lo baik. 18-9. Enggaknya kamu ngadik ke kuburan kabe. Waduh. Komentator bebas pokoknya. Ah, ngambil lora. Oh. Oh. Ah, masuk ke bawah kalau Aji tertipu. Poin kembali 13-19. Yo,
Mampukah? Masih kita saksikan bersama-sama pada pertandingan berikutnya.